Saya Anita Febriana, SSTP, Kecamatan Asahan Selatan, menyampaikan bahwa dalam rangka pembinaan, khususnya ke dalam tim penggerak PKK, baik itu di desa dan juga di tim penggerak PKK Kecamatan, menyampaikan terima kasih kepada seluruh PKK desa yang selama ini sudah mendukung, walaupun tidak semua bisa kita atasi dan kita bina dengan baik. Tapi setidaknya tujuan dari tim penggerak PKK Kecamatan Tanah Sang Selatan adalah meningkatkan kualitas kebersamaan, kekompakan untuk kemajuan kita bersama. Jadi puncak dari kegiatan pembinaan di tahun 2020, walaupun dari masa pandemi ini, kita tetap bersemangat untuk melakukan pembinaan. Hari ini kami akan melaksanakan raker, rapat kerja PPPKK Kecamatan dan Desa se-Kecamatan Tanah Sang Selatan. Semoga dengan raker ini meningkatkan kebersamaan, kerjasama, dan saling mendukung dalam semua program, khususnya dalam tim penggerak PKK. Terima kasih. Ada beberapa perubahan, jadi maksud dan tujuannya adalah mengakrabkan kita, jadi bisa saling kenal walaupun tahu oh ini bukan itu. Sekarang kita main pisang dan anggur, ya. Pisang dan anggur, kok ngomong pisang jadi nahkam. Ada apa bu? Kenapa bu? Keringan yang di rumah. Jujur. Coba serempak bu, pisang, pisang, anggur. Anggur, anggur pisang. Satu, dua. Selesai? Belum ya. Ya kita mulai. Bu, jangan latah bu, belum. Satu, dua, tiga. Ada? Ayo, yang mencoretnya sesama mereka aja ya, biar kita tidak disalahkan. Pas saya mau foto, hendak menyalahkan. Sebelah lagi, bu sebelah. Nanti saling merias diri. Elah. Eliner bukan SCD. Eliner di bawah. Ada bel tuh. Eliner ada. Membawa ke kanan, angin mengembus kita ke depan, ke belakang, gitu ya.
Mendayung. Dua grup yang tidak berkumpul, ngapain juga sampai bertujuh orang? Tiga. Jangan dilepas. Enak musik. Jangan lepas. Ima. Ganti. Ya. Ayo. 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 Ayo.
sampai selesai, selesaikan semua pekerjaannya. Iya, iya, terus. Wah, ayo, persaingan. Apa yang terjadi? Sampai ke kecamatan desa
kita dilanjutkan. Nanti desa tinggal mengadakan sendiri maskernya untuk anggota yang lain. Terserah, itu kewenangan masing-masing, setidaknya tugas kami menyampaikan. Boleh sambil lihat meeting lalu ibu, sampai yang nanti kita foto bareng ya, ibu, nukar-nukar lagi. Ini datang foto nih si ibu. Kenapa ini di akhir tahun, kenapa ini di bulan ini, karena mepet. Saya harus menikmati hari Rabu, sepanjang minggu, long weekend ya. Cuti bersama nasional, jadi setidaknya karena ini adalah untuk perhatian kami, di anggaran perubahan kami geser sebuah kegiatan untuk PK. Saya tidak menyapa kakak, ya. Jadi hari ini ada Pak Kakak, makanya saya memilih Ibu Rusalin untuk membantu. Karena saya yakin setidaknya nanti dari pribadi Ibu Rusalin belajar berbicara di depan umum, belajar mengkoordinir, dan ngerasain betapa tidak enaknya mengurus banyak kepala dengan berbagai. Benar kan? Ya kan? Panitia juga pasti ada, walaupun singkat, pasti ada. Yuk kita mulai. Yuk. Mulai dari sini ya. Apel, apel, kuping. Apel. Apel, 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 kuping. Oh,
Silakan milih kalian punya vaksin. Iyo
Hatinya pegang ke ha alamat ha Asri. Teh teratur ingin dah nggak nyaman. Rasanya hatinya pegang ke halaman indah teratur Asri dan nyaman. Terima kasih. Kita dengan perkembangan zaman. Kalau kita ketinggalan mulu, Belanda udah jauh, kita masih aja ketinggalan zaman ya. Sepakat ya? Ngapain aja di tahun 2020 kiranya dapat
bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.